Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali kepada channel saya. So, hari ni kita akan buka satu pisau. Tadi saya jalan-jalan dekat pasar raya, saya jumpa pisau ni. Okay. Pisau ni jarang jumpa kat pasar raya sebenarnya. Ada tapi susahlah, tak banyak kedai jual. Jadi, saya jumpa kat pasar raya, saya jumpa ni pisau. Okay. Pisau ni dipanggil boning knife, ya. Bukan bukan apa pisau potong bawang. Okay. Sekejap lagi kita cerita pasal pisau tu dan kita akan test dia. Sebab saya beli pisau ni murah je. Okey, kita test dia dengan memotong ayam ni. Okey, so kita cerita pasal pisau ni dulu eh. Okey, ini adalah boning knife. Okey, so bentuk dia memang buat macam gini eh. Dia apa ke kat ujung dan dia ada macam ada sikit sini. Dan dia punya grip dia, walaupun dia murah tapi ada grip macam ala-ala kulit buaya macam tu. Supaya bila basah dia tak licin. Okey. Dan hujung dia macam ni lah. Okay, handle dia. Okey. Cara pegang dia macam gini. Ataupun boleh juga digunakan macam gini. Pegang dia. Okey. Selalunya pisau ni orang guna untuk potong daging lembu lah. Maknanya semasa melapah lembu dia orang akan pakaikan pisau ni. Okey. Tapi hari ni kita nak buat demo. Gunakan pisau ni untuk potong ayam. Okey. Okey, cara-cara saya nak tunjukkan malam ni untuk yang belum tahulah kepada anak-anak muda yang baru-baru menjalani alam perkahwinan ataupun kakak-kakak yang selama ni pergi kat kedai tolong potong tapi tak pernah potong sendiri kan. So hari ni saya tunjukkan cara-cara potong ayam supaya dapat bahagian-bahagian yang cantik. Okey. Baiklah. Kita tengok eh. Mula-mula sekali kita pusingkan ayam ni macam ni. Tengok di bawah ketiak ayam ni kan. Okey. Pegang macam tu dan kita pusingkan dia. Okey. Dan kita akan jumpa joint dia ni kan. Okey. Lepas tu potong. Okey. Sama juga sebelah sini. Okey. Macam ni. Potong dekat bawah ketiak ni. Okey. So, jumpa dia punya joint ni. Dapat sikit. Okey. Kemudian, okey. Ni potong. So, kita dapat dua kepak ayam. Okey. Okey, jadi kita dah dapat tadi kita punya kepak eh. Okey, sekarang kita nak buang kaki dia dulu. Sama juga. Okey, cari sendi dia ni dan tekan saja. Okey, secara automatiknya dia akan putus. Hanya menggunakan pisau macam ni lah. Okey, so kita letak dekat sini. Okey, seterusnya kita nak potong dia punya thigh dulu. Okey, thigh. Okey, kita tengok. Okey, potong serapat boleh dengan peha eh. Sebab kita nak simpankan kulit ni sebanyak boleh pada dada nantilah. So, kita potong. Macam tu. Okay. Dan sebelah sini pun sama juga eh. Potong. Macam tu. Okay. Potong sikit. Pada ni. Okay. Bila dah potong, dah nampak, kita kepak saja. Tekan sikit jari belakang ni. Okey, kemudian kita kepakkan dia. Macam tu. Nampak tak ni? Okey, kita nak ini terkeluar eh. Okey, bila dah terkeluar, kita pun potonglah. Okey. Potong. Okey. Okey. Tu. Okay. Okay. Sekarang kita dapat tight. Lagi sebelah pun sama juga. Kita kepak dulu. Okay. Sampai dia terkeluar macam tu. Okay. Kemudian kita potong dia. Okay.
Okey. Sekarang kita dah dapat 2 tai. Okey. Seterusnya kita nak potong dada pula. Okey, dada ayam. Okey. So, apa yang perlu kita buat? Kita potong trim sikit kulit ni. Okey. Okey. Tengok ya. Okey. Sekarang ni kita nak potong dekat nampak dah lemak ni. Okey. So kita akan potong kepala lemak ni dengan lain lemak ni. Okey. Untuk dapatkan dada ayam. Okey. So, macam tu. Kemudian potong macam tu. Okey. Kemudian kita pun bolehlah ikut je. Itu okey, itu sebabnya pisau ni dia tajam dekat ujung dia. Ya. Yeah. Okey. Sebelah sini pun sama juga. Okey. Kita nak potong ikut line lemak dia kan. Okey, so kita potong sini. Kemudian kita potong sini. Okey. Okey. So kita buat pusingan dia. Okey. Okey. Pusing macam tu. Okey. Lepas tu make sure kita dah potong sekali. Okey. Dan ini pun kita potong lah. Lupa pula nak potong tadi. Okey. Okey. Kita buat. Tarik je. Okey. Tarik je. Ayam tu. Dan kita pun dapatlah dada ayam. Okey. Kemudian kita potong tengah-tengah dia. Potong tepi ni. Okay. Buang excess lemak. Lemak-lemak lebih ni. Okay. Dan kita dapat 2 dada ayam yang cantik. Okay. Jadi yang selebihnya adalah apa yang tinggal? Betul-betul rangka ayam sahaja. Okay. So bolehlah dibersihkan dan sesuai kalau yang selalu pergi pasar malam kan. Inilah rangka yang tinggal. Bolehlah dibuat celup tepung, digoreng ataupun dicincang ke. Boleh buat chicken stock ke apa ke. Okey. Okey, baik. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana pula kita nak pisahkan kaki ayam ni antara peha dengan dia punya taik ya. Okey, senang je. Tak perlukan pisau yang besar-besar macam kat pasar tu eh. Apa yang perlu kita cari adalah ni, garisan lemak ni kalau nampak. Okey, ni garisan lemak eh. Okey, so kita akan potong daripada kawasan sini sampai sini. Ya. Yeah. Okey, garisan lemak ni jangan potong atas betul-betul tau. Tepat-tepat. Ke dalam sikit dan kita potong. Terus saja dia kena tepat pada dia punya soket dia. Okey, dan sekarang kita dah dapat 1 tai dan 1 peha. Okey. Lagi sekali saya tunjuk eh. Bagi tak nampak. Okey. Eh. Okey, ini tai, ini peha. Okey, so kita terbalikkan dia. Okey, perhatikan line lemak di sini. Okey, line lemak di sini ni. Okey, so ambil ke dalam sikit ke sebelah peha eh. Okey, dan kita potong saja. Okey, dan tekan. Okey, tak perlu hentak-hentak macam pakai pisau biasa. Pisau ni je pun dah cukup dah. Okey. Sekarang kita dapat taik dengan peha. Cantik potongan dia. Okey, so kita dah selesailah tadi. Selesaikan satu ayam hanya dengan menggunakan pisau ini.
Okey, pisau yang saya beli tadi dekat pasar, dan saya ada satu set lagi yang belum digunakan. Okey. So bagi subscriber saya, selepas 1000 subscriber saja nanti saya akan bagi yang ini. Okey, secara percuma kepada satu subscriber yang bertuah. Okey. So yang belum subscribe, tolong subscribe saya punya channel. Okey, sebab saya akan bagi free pisau ni, okey. Dan jangan lupa komen sekali. Komen kata saya nak pisau. Okey, so saya akan pilih secara random selepas saya dapat 1000 subscriber, dan saya akan contact dia dan hantarkan pisau ni secara percuma. Okey. So selepas kita dah settle ni pisau ni tadi, apa yang kita dapat daripada seekor ayam tadi? Ini dia. Dua kaki, dua peha, dua tai, dua kepak, dua dada dan satu rangka. Okey. Jadi selesailah sudah video kita untuk malam ni. Kita jumpa lagi dekat video yang lain. Sekian, assalamualaikum.